Bang, luruskan maksudnya tidak benar. Saya lihat-lihat konten itu bikin sholawatan di tengah alas itu tidak benar itu Samsudin. Musyrikan itu. Ini apa lagi? Pakai kamar-kamar kayak gini. Buat apa itu? Tentangnya apa itu? Ngapain kan masuk wilayah orang? Kemarin-kemarin itu ngapain? Kemarin-kemarin? Kita di sini bertamu. Biarpun kita kelihatan marah, kita tahan sebelum ketemu Samsudin. Urusan kan sama Samsudin, bukan sama betul, Mbak. Sebenarnya ini kan tamu, jangan su-nesu. Harusnya juga. Harusnya baik-baik datang itu, ngomong yuk baik-baik. Kan jangan ngehina-hina terus. Jangan ngejek-ngejek terus. Bukannya saya mengejek-ngejek untuk membenarkan. Kalau emang jenengan semua ndak serak sama Abah, ya ndak apa-apa. Dong, kita jalannya masing-masing kok. Jalannya masing-masing. Lo sampean kayak gini, Abah kayak gini, kita kayak gini, jalannya masing-masing, ndak ada yang sama jalan hidup tuh. Sampean enggak suka selawatannya ndak apa-apa, enggak suka selawatan juga. Sing penting tuh jangan jangan musik loh. Enggak suka dengan selawatan saya itu enggak boleh selawat. Dianggu. Pakai musik, pakai anu itu enggak boleh. Mau selawat enggak apa? Kalau sampean memaksakan kehendak sampean sama orang lain emang itu boleh. Suasana ning. Ini selawat rame-rame ini. Gimana ini? Ini berarti ya di alas tadi kenapa sih katanya enggak boleh kalau di alas? Ya enggak boleh karena di alas itu mau undang setan, jin. Ya enggak lah. Katanya kan harus ning. Salah. Tetap salah aja. Kan di tempat yang bersih. Jalannya satu itu seperti. Oh, berarti di sini kalau di sini boleh. Gitu. Selawatan boleh. Jangan seperti rame-rame gitu. Kalau dia selawat itu, pas saya bahas selawat itu tugasnya untuk hanya untuk bersholat. Thank you.
gambar-gambar kayak gini buat apa ini? Assalamualaikum. Siapa ini santrinya? Santrinya mana? Pak Yai, saya pengen nemuin beliau. Kita akan dulu ya. Bisa ketemu Samsudin hari ini? Insyaallah. Hari ini harus juga ketemu. Iya, harus dapat. Semuanya juga pada nunggu tamu-tamu. Bisa gak bisa, harus sekarang. Iya, sabar dulu. Bener Samsudin bikin sayembara ini. Ini tetangga musti kan. Gak baik, gak patut dicontoh ini. Iya, ini berjebak dukun Samsudin itu berantas. Oh, doan kayak gini. Gak bener ini. Naruh-naruh gambar di sini, gak pantas. Ini buat kemusyrikan. Syirik. Syirik ini. Sepatutnya enggak benar. Ya dari segi-segi saya bar-bar gini. Enggak patut dicontoh. Bukannya pemberantas santet, sebenarnya Samsudin itu yang dukun santet Samsudin itu. Bukan berantas. Itu namanya kemusyrikan. Musyriknya dari mana? Bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga santrinya Samsudin nih ya. Santrinya juga. Mana Samsudin? Gak ada. Mau ketemu Samsudin? Sekarang juga. Apa ini enggak ada? Ini tempat-tempat apa, kandang-kandang apa itu? Dan kelas. Bisa enggak kandang ini bisa keluar Samsudin itu? Guru saya mau ketemu. Mau luruskan Samsudin enggak benar itu. Saya lihat-lihat konten itu, pikir ada selawatan di tengah alas itu enggak benar itu Samsudin. Kemusyrikan itu. Ini apa lagi? Pakai kamera-kamera kayak gini. Buat apa itu? Kenanya apa itu? Ngapain termasuk wilayah orang? Kemarin-kemarin itu ngapain? Kemarin-kemarin termasuk wilayah orang. Kamu di sini ada kamera. Jangan marah-marah situ. Kabarnya saya hari ini nanti harus ketemu Gus Samsudin. Guru saya mau ketemu sekarang. Ini Mbak ya. Abahnya lagi keluar. Sampai kalau mau nunggu ya nggak apa-apa. Nanti bisa. Belum nunggu. Semuanya juga pada nunggu. Kita bisa nunggu. Pokok guru saya mau ketemu Samsudin sekarang juga. Oh. Abangnya enggak ada. Ya. Saya ingin luruskan Samsudin saya itu. Samsudin enggak benar kiai berkedok dukun itu. Ini sebagaimana tadi. Yang sampai mau lurus itu benar. Berkedok wiritan anu tapi dia berkedok di tengah alas itu salah undang namanya jin itu. Undang jin bakar-bakar dupa seperti itu syirik itu syirik itu syirik enggak boleh wangi-wangian iya enggak boleh nanya nabi wangi-wangian kok emang sampean kalau lihat saya itu gitu lihat jin pakai selawatan lah itu dari dupa itu kan tempat itu kan undang jin itu kesukaannya jin itu loh itu ngundang jin itu sampean lihat sendiri apa persepsi sampean sendiri pasang-pasang label apa itu ular apa itu enggak. Ini tuh ngundang jin tuh sampean ngeliat jinnya apa enggak apa persepsi sampean itu makanya itu, saya pengen saya. Ketemu sama Samsudin itu Samsudin. Kayak jin iya yang ngundang jinnya itu musri namanya iya apa mas kayak jin tahu beres ini mas iya. Kan Samsudin itu kan gue sampean ini ngawur loh kayak keris-keris gitu, bayar-bayar bakar dupo, banyak-banyak naga, gambar naga, gambar-gambar ini simbol kayak gitu, itu apa itu gunaannya? Itu saya mau tanya gitu kan, saya mau menjelaskan gitu kan. Itu tuh seni lah, sampai ngerti seni dah. Itu gak ada di ajaran buat itu tuh seni mas.
sampai ngerti seni apa enggak? Kalau pondok saya enggak ada. Saya dari jauh. Jauh-jauh guru saya datang sini mau ketemu Samsudin. Pengennya mau ketemu sekarang juga. Tak omongin sekali lagi. Abahnya lagi enggak ada. Tok lagi keluar. Pagi. Iya ketemunya. Kalau sampean mau ngopi, monggo nanti tak siapin kopi. Tapi kalau sampean ketemu, ya gimana ketemunya? Abahnya enggak ada lagi keluar. Iya Pak Dek? Gimana? Ini sampean muter-muter ya Pak? Gak apa-apa muter-muter dulu, lihat-lihat. Tapi jangan sampai-sampai rusak. Pesantren logonya kasih naga. Enggak orang ini sampai tadi logonya orang itu. Dia jadi kemusyrik kan itu. Muter-muter enggak apa-apa, mau ngopi enggak apa-apa. Tapi jangan rusak. Kan ini kan banyak orang keluar masuk gitu ya. Apa pengobatan-pengobatan gitu ya? Enggak ada pengobatan di sini. Doakan. Ini cuma silaturahmi aja, pengen silaturahmi sama itu, Abah. Itu seperti di YouTube-YouTube itu buka pengobatan itu sendirian. Enggak ada pengobatan, itu hanya silaturahmi. Namanya juga kiai besar. Itu menyentuh yang enggak Abah itu. Benar menyentuh yang enggak. Itu hanya seni saja, itu hanya seni. Musyrik jamaahnya itu. Nanti harus sendiri sama membawa banyak orang. Silakan boleh. Kan ada bikinan kopi silakan. Sama rokok. Satu rokok apa itu? Rokok itu haram. Haram rokok itu. Sirik kali enggak ketemu rokok. Rokok haram. Habis zaman kan habis rokok. Oh iya. Rokok pena ya. Masa haram? Masa haram. Udah pernah ngerokok? Enggak ngerokok. Sampean enggak ngerokok, Mbah? Enggak boleh. Kalian enggak asik sampai ya, masih enggak ngerokok. Pabriknya enggak ditutup tapi bahaya. Bahaya ngerokok itu kan untuk kesehatan kamu. Kamu sayang enggak sama diri kamu sendiri? Sama keluarga kamu? Ya sayang. Lah makanya itu jangan sampai cepat-cepat merokok. Tadi diri saya sendiri bukan diri kamu kok. Saya pesan aja sama Samsudin. Apa Mbah? Coba-coba bikin saya mbak seperti itu. Urusannya apa sama panjenengan? Kalau nanti ada orang yang buktikan pengen masuk sayembara, apa Samsudin bisa? Boleh. Tidak apa-apa. Lele itu udah tulis seperti itu kok. Ini tuh mau beneran, mau bohongan juga tidak apa-apa Mbah. Yang datang tuh apa cuma sebatas datang aja, nantang-nantang. Apa emang
bener datang mau nang tangi itu enggak apa-apa. Abah tuh ya enggak mundur juga. Bahaya itu untuk dirinya sendiri, bahaya itu, Mas. Itu menyentuh ya, kalau yang enggak baik. Minungkar mau buka semua kedok-kedok Samsudin ini. Ya enggak apa-apa kalau emang penjenengan semua enggak serak sama Abah, ya enggak apa-apa. Dong, kita jalannya masing-masing kok. Jalannya masing-masing. Lah sampean kayak gini, Abah kayak gini, kita kayak gini, jalannya masing-masing, enggak ada yang sama jalan hidup tuh. Sampean enggak suka selawatannya enggak apa-apa, enggak suka selawatan juga. Sing penting tuh jangan saya musik loh. Enggak suka dengan selawatan saya itu enggak boleh selawat. Dianggu. Pakai musik, pakai anu itu enggak boleh. Oh, selawat enggak apa-apa. Kalau sampean memaksakan kehendak sampean sama orang lain emang itu boleh. Suasana ning. Ini selawat rame-rame ini. Gimana ini? Ini berarti ya di alas tadi kenapa katanya enggak boleh kalau di alas? Ya enggak boleh karena di alas itu mau undang setan, jin. Ya enggak lah. Katanya kan harus ning. Salah. Tetap salah aja. Kan di tempat yang bersih. Jalannya satu itu seperti. Oh, berarti di sini kalau di sini boleh. Boleh kalau di musala gitu. Selawatan boleh. Enggak seperti rame-rame gitu. Allah, kalau di alas selawat itu, Mas, selawat itu tugasnya untuk hanya untuk bersolat. Enggak usah apa-apa jamaah banyak kerap. Tadi bilangnya Mbah boleh, sampean enggak boleh. Ini gimana ya, sih guru sama murid? Kok enggak kompak? Terus gimana? Saya bisa. Sampean ini kok bisa, beneran pasti. Apa enggak sih ngaji itu? Oh, enggak ya. Aku enggak ngerti agama sih. Tapi mumet juga kalau kayak gini tuh. Enggak kompak gitu ngomongnya tuh. Alirannya Samsudin tuh enggak bener. Contohin yang enggak bener. Wis. Ini wis ajan, Mbah. Oh. Gimana sampean mau ikut jamaah di sini? Enggak. Apa gimana? Hah? Ada tempatnya sendiri saya. Bertempat sendiri? Di pondok saya sendiri sana. Di sini? Berjamaah. Emang beda? Beda jauh. Berjamaah apa bareng? Beda. Beda. Sendiri-sendiri. Kalau di pondok? Iya, sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Oh, udah jamaah salatnya. Udah kalau memang enggak bisa ketemu sama Samsudin hari ini. Besok saya bawa rombongan ke sini saya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, masih saya Samsudin. Yang banyak yang enggak apa-apa. Untuk meluruskan. Kamu ya, wis. Enggak usah marah-marah. Kamu kita di sini bertamu. Biarpun kita kelihatan marah, kita tahan itu sebelum ketemu Samsudin. Paham. Kita punya urusan kan sama Samsudin, bukan sama betul, Mbak. Kalian semua. Sebenarnya ini kan tamu, jangan nesu-nesu. Iya. Harusnya baik-baik datang itu, ngomong yuk baik-baik. Kan jangan ngehina-hina terus. Jangan ngejek-ngejek terus. Bukannya saya mengejek-ngejek untuk membenarkan. Jadi sekarang udah kayak sholat asar. Ayo, piye? Kalau mau sholat di sini bareng apa gimana? Soal abahnya nggak ada. Nggak bisa, Kak. Nah, sholat itu kawasan wajib sholat berjamaah kecuali non muslim. Kalau nggak berjamaah berarti bukan muslim. Nggak sama ini lirannya nggak bener, Samsudin. Ya, yo wis. Saya pulang. Wis kita asar aja wis. Kesini lagi saya besok. Monggo. Banyak. Mudah-mudahan abahnya ada. Banyak. Iya iya. Yang banyak enggak apa-apa, Mbak. Dibawa semua enggak apa-apa. Harus banyak ada kalian, kata tanggung. Nggih. 2 3. Iya, monggo. Lagi. Monggo. Abahnya enggak ada juga. Perlu diantar enggak, Mas? Api ya, Mbah. Tuh liatin tuh api tuh, is. Ada naganya. Tuh liatin. Musik kamu. Itu seni tuh, Mas. Seni dari apanya itu nyontohin yang gak benar dari manusia yang awam. Bukan kayak gini. Kalau sampai nong Jowo yang ngerti. Itu seni enak. Sini sama rombongan saya. Munggu.
Dan tak tunggu. Samsudin saya. Tidak benar ini. Tidak benar. Mungkin sayembara seperti itu. Apakah memang betul-betul dia sakti. Mampu sakti? Kalau ahli-ahli pondok tulisannya bukan kayak gini. Ini namanya bukan pondok. Kayak dukun. Kayak dukun ini. Sesat. Ya, abangnya tidak ada juga. Kafir itu, kebaya bakar-bakar dupa kayak gitu. Udah ngerti aku ya. Kafir sesat. Jangan ikut-ikutin tentang Gusam Sudi. Lu liatin bagus kayak gitu. Bagus dari mananya? Bagus pemandangannya tuh, seni pemandangannya tuh mas. Pemandangannya itu kan sama aja ngundang-ngundang jin. Loh itu seni. Sampai itu ngundang-ngundang jin. Liatin jin, sampai itu kayak liat jin aja kayak gitu. Kesampean itu dikasih apa sih sama Samsudin? Sampean tuh masih inget enggak sih? Sampean tuh masih inget enggak? Saya ingat. Yang waktu ditarikin keris ya. Lah sampean itu enggak lihat jin loh. Padahal itu gede itu banget. Trik-triknya dia saya enggak percaya. Itu trik Samsudin itu. Wes, aku mau salat wes. Aku mau salat. Bingung juga ngomong sama sampean. Besok saya mau datang sini sama santri-santri saya. Sama rombongan saya. Rombongan besok. Aku tunggu. Wis, mulih. Enggak, saya mau ngomong lagi sama kamu. Bilangin sama Samsudin. Besok saya pengen ketemu. Harus ketemu besok. Guru saya rombongan ke sini besok bareng-bareng. Wis, mulih. Apaan ini, Kak? Bener ini. Sering ini. Wis mas mulih. Enggak usah banyak omong, wis mulih. Pesantren kabarnya kayak gini. Wis mulih. Daripada nanti aku yang marah, ya repot. Abahnya juga enggak ada, Kak. Wis mulih. Bilangin. Gimana abahnya enggak ada juga kok. Pengen ketemu. Gimana maksa ketemunya abah enggak ada itu, Mas? Aku tuh enggak suka loh orang kayak gitu tuh nyalah-nyalahin abah, ngene-ngene abah. Tapi kalau disabarin, mengkel, pengen tak tonjok, enggak boleh. Serba salah, malu nanti sama abah. Ya wis lah, yang penting wis mulih, udah macam-macam. Ih, Mas. Salat Asar. Pak.